Nah, ini semua hadiah yang aku dapatkan, teman-teman. Sekarang aku mau main salju dulu. Aku udah bikin olaf-olaf Frozen nih, teman-teman. Dia bisa gerak. Keren kan? Wah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas rahasia terbaru seputar Christmas, teman-teman. Kita akan bertukar hadiah dengan karakter-karakter yang ada di game ini, teman-teman. Tapi kita harus bawa kado ini ya, teman-teman. Walaupun ini nggak ada isinya, tapi nanti mereka bakal ngasih kita hadiah. Sebenarnya dengan aku pakai topi ini, dia juga bisa ngasilin hadiah, teman-teman. Tapi tadi udah aku bikin. Oke, ikutin aku terus ya. Let's go. Oke, teman-teman, pertama kita di barbershop dulu. Nah, aku mau bertukar hadiah sama barbermannya ini, teman-teman. Berhubung tadi aku salon dulu. Oke, langsung saja nih kita pencet. Nah, teman-teman, dia memberikan kita hadiah spesial. Kira-kira ini hadiahnya apaan ya? Kita buka ya, penasaran nih. Wah, kita dikasih cat rambut, teman-teman. Aku coba pakai ya. Coba dengan bapak barbermen yang satu lagi, gimana ya? Dia ngasih apaan? Wah, dia juga ngasih kita ini, teman-teman, hadiah spesial. Kita coba buka ya. Wah, ini juga cat rambut, teman-teman. Wah, ini warna putih merah. Kalau rambutnya putih merah, sepertinya kurang cocok ya, teman-teman, dengan setelan aku hari ini. Ya udah deh, aku pilih yang merah hijau ini aja. Wah, keren. Aku suka yang ini. Dua cat rambut ini bakalan aku bawa pulang, teman-teman. Tapi sebelum itu aku juga pengen coba nih bertukar hadiah sama si mbak kasirnya. Nanti dia bakal ngasih kita apaan ya. Langsung aja deh kita minta hadiahnya. Wah, katanya mana? Ya ampun, diambil lagi sama si mbaknya. Bercanda, mbak. Oke, ini dia, teman-teman. Kita juga dapat hadiah. Cuman hadiahnya itu nggak hadiah spesial. Tapi nggak apa-apa deh, kita buka ya. Wah, ini keren juga. Aku dapat mainan baru. Yeay. Aku di apotik, teman-teman. Ini ada kasirnya yang lagi sibuk sekali. Tapi aku bakal gangguin dia. Mau bertukar hadiah nih. Oke, kita tunggu ya. Dia ngasih apaan? Wah, dia ngasih kita hadiah spesial lagi, teman-teman. Kita buka. Wah, ini dia ngasih kita stroller bayi, teman-teman. Wow, ini benar-benar hadiah spesial. Selanjutnya, ini di sekolah, teman-teman. Ini ada ibunya lagi jelasin matematika. Ya ampun, aku benar-benar gak ngerti nih, teman-teman. Kita langsung aja ya, teman-teman, minta izin sama ibu gurunya. Wah, kira-kira dia ngasih apaan ya, teman-teman? Langsung saja kita minta, teman-teman. Wah, dia ini juga ngasih kita hadiah spesial. Ayo, langsung saja kita buka. Wah, mana dia? Oh, ini. Ini, teman-teman, dia ngasih kita pena, pensil, apa spidol ini ya. Aduh, aku juga bingung jadinya. Ya udah, teman-teman, aku coba tulis di papan tulis aja ya. Nah, ini buat teman-teman. Sarangi. Aku juga ketemu bapak olahraga nih, teman-teman. Kirain bapak kesenian nih tadi. Ya udah, kita langsung bertukar hadiah aja ya. Kira-kira ini bapak ngasih apaan ya, teman-teman? Kita tunggu aja. Ih, dia ngasih hadiah spesial. Kita buka ya. Wah, ada bola kaki, teman-teman. Apa kita diminta olahraga dulu nih? Ya udah deh, aku coba ya. Nah, jago juga nih main bolanya. Wah, keren. Berikutnya, aku ada di rel kereta, teman-teman. Ini ada Silverman. Jadi aku mau bertukar hadiah ini sama si bapaknya. Dia ngasih kita apaan ya? Nah, sebenarnya teman-teman, di setiap outlet itu atau setiap NPC yang ada, itu dia bakal ngasih kita hadiah. Tapi hanya beberapa outlet yang ngasih kita hadiah spesial, teman-teman. Jadi di sini kita coba ya, dia ngasih kita apaan.
papanya ngasih kita hadiah spesial. Oke, langsung saja kita buka. Wah, dia ngasih kita tongkat, teman-teman. Seperti yang dia punya juga. Wah, bisa berpose ala bapaknya ini. Wah, keren ya. Aduh, makasih ya, Pak. Ini kita bawa pulang, teman-teman. Sekarang aku ada di toko topi tentunya. Kita juga bakal bertukar hadiah sama si mas-mas kasirnya ya. Oke, langsung aja kita minta. Nih, dia ngasih kita hadiah spesial, teman-teman. Tapi spesialnya mana? Saking spesialnya, kok diambil lagi sih, mas? Hahaha, bercanda. Oke, kita buka di sini aja deh. Wah, ini ada topi kecil, teman-teman. Tapi nggak bisa aku pakai. Ini bisa jadi buat boneka atau boneka salju kali ya. Ya udah deh, kita bawa pulang dulu aja. Teman-teman, ini sekarang aku ada di toko pakaian. Kita mau bertukar hadiah sama si mbak kasirnya lagi. Oke, mbak, bertukar hadiah ya kita. Nah, ini nih, dia ngasih kita hadiah spesial, teman-teman. Kita buka saja. Wah, di sini ada penutup telinga, teman-teman. Oh, mana nih? Oh, belakang. Nah, ini kan lagi musim dingin, teman-teman. Jadi, kalau kita pakai penutup telinga, kita nggak terlalu kedinginan. Berikutnya, di pet shop, teman-teman. Jadi, di sini juga sama si mbak kasirnya ya. Kita bertukar hadiah. Oke, mbak, dia mau ngasih kita apaan ya? Wah, dia di sini ngasih kita dia spesial juga, teman-teman. Apa ya? Kita langsung buka. Wah, di sini ada rumah anjing, teman-teman. Aku udah ada di perkemahan. Ketemu nih sama bapak-bapak yang kesepian sendirian ya. Jadi kita bakal bertukar hadiah nih. Nah, jadi ini bapaknya juga ngasih kita hadiah spesial, teman-teman. Langsung kita buka. Wah, ini ada sesuatu. Ini apa ya? Oke, ini ada bolongnya, teman-teman. Bisa digerakin. Mungkin ini buah atau biji kita masukin ke dalam. Terus, kok nggak bisa keluar sendiri? Apa kita pencet lagi ya? Oh iya, dia keluar. Oh, ini pemecah biji. Sepertinya ini kacang kenari, teman-teman. Ya udah deh, ini kita makan aja ya. Enak kali ya. Enak. Terusnya di sini, teman-teman, aku mau bertukar hadiah sama si abang-abang penjaga toko mainannya. Wah, hadiahnya dilempar kemana? Wah, kirain udah dilempar, taunya diambil lagi nih, teman-teman. Nah, ini hadiah spesialnya. Apa ya? Wah, hadiahnya memberikan kita sebuah misi, teman-teman. Ayo kita selesaikan. Setelah mencari kesana kemari, teman-teman, aku menemukan di sini ada yang tersembunyi. Oke, di belakang brokolinya ada sesuatu. Aduh, salah pencet, mau bikin biji lagi nih. Oke, bikin itu lagi. Nah, ini dia, teman-teman, ada yang pakai tongkat. Mungkin di sini kali ya. Oke, berikutnya ini ada bintang. Di mana lagi ya? Ayo, let's go. Kita coba cari tempat yang lain. Di sini, tersembunyi di belakang ini dia, teman-teman. Ini apa ya? Ada, ada bintangnya. Mana yang ada bintang ya? Oke, di sini. Terus kita coba tempat yang lain, mencari lagi seputaran di sekolah ini masih ya. Minta izin ya, Pak, ngambil sesuatu nih di belakang tengkoraknya. Nah, benar aja kan? Ini kita menemukan sesuatu lagi. Ini, teman-teman. Tapi, kok mirip ada bintang-bintangnya? Oh, dia pegang buku. Mungkin di sini. Nah, sekarang kita ada di Hip Hop Studio untuk mencari sesuatu yang ada di sini. Nah, dia bersembunyi di belakang. Dia itu membawa seperti sesuatu. Miripnya di mana ya? Apa di sini? Oke, bisa mungkin dia di sana, teman-teman. Lanjut, ini ada bagian yang tersisa seperti potongan roti, teman-teman. Kita ke toko roti dulu. Oh, benar saja, dia bersembunyi di belakang ini, teman-teman.
kira-kira kalau kita ngasih ini, dia berikan sesuatu nggak ya? Kita coba nih. Oh, kok nggak bisa? Oh, bisa. Wah, kita dapat hadiah spesial. Nah, nanti kita bukanya di rumah aja ya. Oke, ini aku udah di rumah, di halaman belakang. Kita coba buka hadiahnya ya. Ini hadiah spesial. Wah, kita dapat ini, teman-teman. Ini kereta sampah. Wah, keren sekali. Aku coba mau duduk di sini deh. Nah, keren kan? Nah, bisa deh. Wow. Oke, teman-teman. Ini semua hadiah yang aku dapetin tadi. Di setiap toko-tokonya itu sebenarnya memberikan kita hadiah. Hanya saja beberapa toko, beberapa outlet itu memberikan kita hadiah spesial, teman-teman. Sedangkan yang lainnya itu memberikan hadiah yang biasa aja. Teman-teman, aku main boneka salju dulu. Udah aku bikin nih. Terus ini topi tadi sepertinya bisa berguna di sini, teman-teman. Wah, benar aja. Dia jadi seperti Olaf, teman-teman, yang ada di Frozen. Bisa bergerak juga, teman-teman. Wah, itu wortelnya dicopot. Menari-nari bisa. Wah, keren sekali. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen juga ya. Bye-bye.